Halo temannya, selamat datang di channel Erotos. PT Mitsubishi Motors Kramayuda Sales Indonesia telah resmi meluncurkan lini terbaru mereka di sektor mobil niaga atau pickup. Dan mobil itu adalah Mitsubishi Colt L300 dan mobil pickup ini sekarang membawa perubahan yang sangat signifikan. Lantas bagaimana sih detail dan spesifikasi dari pickup ini? Yuk simak selengkapnya di sini. Mulai dari eksteriornya, tidak terlalu banyak berubah dari sebelumnya. Namun, ada beberapa detail yang lebih baik dari sebelumnya, yakni di bagian grill yang memiliki aksen krom yang memberikan kesan elegan meskipun ini adalah mobil niaga. Dan di bagian bumpernya pun juga menggunakan desain yang baru. Dan untuk lampunya sendiri, masih sama seperti sebelumnya, yakni menggunakan halogen model mengotak yang lengkap dengan lampu sein yang juga masih halogen. Dan untuk dimensi dari mobil ini, memiliki panjang 4170 mm, tinggi 1845 mm, lebar 1700 mm, wheelbase di 2200 mm, dan ground clearance di 200 mm. Dan untuk ukuran bak belakangnya sendiri, memiliki panjang 2630 mm, dan lebar di 1440 mm. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Dan ketika kita masuk ke dalam interior dari Mitsubishi Colt L300 ini, langsung terasa ubahannya yang sangat kental, yakni di bagian dashboardnya yang lebih segar dengan adanya audio system dengan radio dan speaker di bagian pintu depan. Dan untuk di bagian cluster meternya pun juga berubah, yakni menggunakan speedometer berdesain baru yang meliputi RPM dan speedometer model jarum dan hadirnya odometer yang sudah digital yang mana di model sebelumnya tidak ada. Dan untuk kelegaan di bagian kabinnya sendiri sangat membaik dibandingkan sebelumnya. Dan ada satu lagi fitur yang sangat membantu pengguna pickup ini, yakni hadirnya power steering yang membuat nyaman pengemudi Colt L300 ini. Sekarang kita lihat ke bagian mesinnya. Untuk mesinnya pun juga berubah, yakni menggunakan mesin diesel berkoda 4N14 yang berkapasitas 2200cc DOHC 4 silinder dengan turbo berteknologi common rail dengan tenaga sekitar 99,25 PS dan torsi di 200 Nm. Dan mesin ini tenaganya naik sekitar 40% dari sebelumnya. Dan mobil ini bertransmisi manual 6 speed dan mobil ini sudah bersertifikasi Euro 4 yang mana memberikan efisiensi untuk bahan bakar dan tidak membuat polusi udara terlalu banyak. Lantas berapa sih harga dari mobil pickup ini? Mitsubishi Colt L300 ini hadir dalam dua varian, yakni pickup flat deck dan kabin chassis. Untuk harga varian pickup flat deck berkisar di 218,65 juta rupiah. Dan untuk varian kabin sasis berkisar di harga 213,65 jutaan rupiah. Dan kini, mobil ini diimpor langsung dari Filipina. Itu dia tadi short review dari Erotos untuk pickup dari Mitsubishi Colt L300 2022 ini. Bagaimana tertarik mau beli mobil ini untuk usaha Anda? Silahkan isi di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian menyukai video ini, silahkan klik subscribe dan like-nya juga ya. Terima kasih. Mitsubishi New Colt L300 hadir dengan 5 lebih. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.